Saatnya Bunny Time. Hai semuanya. Kali ini kita akan melihat kelucuan, keunyuan, kegemesan dari bunny-bunnyku, dari baby bunnyku. Nah, ini langsung aja. Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Nah, pegangnya gini ya, karena dia ini masih lembut banget, tulangnya juga masih rawan, jadi kalau megang itu jangan terlalu ditekan. Kayak gini aja. Dan dia udah lincah gini, jadi harus hati-hati jangan sampai dia jatuh. Kalau sampai jatuh itu nanti nggak baik buat kesehatan. Tuh, lincah banget. Sini ada yang warna hitam putih, guys. Tuh. Halo, halo teman-teman. Halo. Halo, sapa aku dong. Kasih, jangan lupa kasih nama ya, teman-teman. Usul nama nanti di kolom komen bawah. Halo. Cucu. Sungguh. Nah, terus yang hitam ini ada yang hitam loh. Halo. Halo guys, halo. Nah, jadi ini dia teman-teman, babynya ada 3. Ibunya, mamaknya namanya itu Pupu. Nah, ini dia ada 3 dia. Oh iya, mereka belum dikasih nama teman-teman ya. Nanti kalau ada yang mau usul nama, boleh nanti komen di bawah. Mereka belum punya nama. Nah, tuh kan gemes banget. Mereka lincah-lincah loh guys. Tuh. Mereka usianya udah berapa hari ya? Kalau dari lahirnya tuh dia lahir tanggal 8. Nah, sekarang udah tanggal 20 ya, berarti usianya itu 12 hari. Nah, 12 hari dia udah tumbuh bulu lebat kayak gini ya, lumayan lebat. Terus dia udah bisa jalan, dia udah buka mata pastinya tentunya. Tuh gemes banget kan. Mereka sudah mulai belajar untuk makan ya. Jadi dari tadi hainya ini mereka gigit-gigit, mereka jilat-jilat gitu. Tuh. Oh banget gak sih? Tuh dia lagi garuk-garuk. Gemes banget ya. Tuh. Unyu banget. Gemes. Tau gak sih kebahagiaan ketika memiliki baby itu ya. Mungkin gak jauh beda lah ya. Buat teman-teman yang udah punya baby, dan aku juga sudah punya baby, ini babyku.
kebahagiaan tersendiri gitu yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Gemesnya tuh dia lagi mencari kehangatan di balik rumput-rumput kering. Sampai di sini ya video kali ini. Semoga terhibur. Terima kasih sudah menonton.